Stasiun televisi Indosiar kembali menyuguhkan kompetisi paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi para pecinta musik dangdut tanah air. Dikabarkan, ajang kompetisi dangdut di Akademi 6 Asia akan segera dihelat dalam waktu dekat ini, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2023 nanti. Tak tanggung-tanggung, dalam ajang paling bergengsi tersebut, para peserta jebolan terbaik Indosiar perwakilan Indonesia akan bersaing ketat dengan para perwakilan terbaik negara lainnya. Seperti perwakilan dari negara Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, dan peserta perwakilan dari negara Erdogan Turkiye. Yang tak kalah menariknya lagi, ajang kompetisi dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar akan menghadirkan sang diva dangdut tanah air yang juga merupakan sang juara di Akademi musim pertama, yakni Lesti Kejora sebagai salah satu dewan juri atau komentator dalam kontes internasional tersebut. Tentu saja, kehadiran Lesti Kejora di panggung itu langsung disambut gegap gempita oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan para pengidolanya yang dikenal dengan sebutan Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Hal tersebut diketahui lewat komentar-komentar para netizen di berbagai media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube maupun media-media sosial lainnya. Bahkan, banyak di antara mereka yang secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tak sabar lagi menunggu acara dangdut di Akademi Asia 6 dimulai dan melihat kembali sosok Lesti Kejora tampil lagi di panggung dangdut Indosiar. Selain dari itu, pihak stasiun televisi Indosiar yang dipimpin oleh Bu Harsiwi Ahmad juga menyambut baik keinginan Lesti Kejora untuk bergabung kembali di panggung dangdut Indosiar, yang semula telah lama vakum hampir 2 tahun lamanya, gara-gara kasus rumah tangga yang menimpa keluarga yang populer dikenal dengan nama Leslar itu. Ajang dangdut di Akademi Asia 6 akan dipandu langsung oleh beberapa presenter kondang Indonesia yang namanya tak asing lagi di telinga masyarakat tanah air, seperti Irfan Hakim, Abi Ramzi, Ruben Onsu, Gilang Dirga, dan Jirayut. Selain itu, kontes dangdut di Akademi Asia 6 juga akan menghadirkan para artis dan penyanyi top Indonesia dan negara lain sebagai dewan juri atau komentator, seperti misalnya Soimah Pancawati, Inul Daratista, Lesti Kejora, Ivan Gunawan sebagai fashion guru, Mas Idayu dari Malaysia, Rosalina Musa dari Singapura, DJ Davi dari Brunei Darussalam, Precilia dari Filipina, Pai J dari Timor Leste, Kerry dari Thailand, dan tentunya masih banyak lagi. Adapun para jebolan dangdut Indosiar yang akan bersaing dalam ajang di Akademi Asia 6 sebagai perwakilan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sri Devi, Ebi Bima, Avan, Gunawan Lida, Hari Lida, Meli Lida, Iqbal Lida, Wulan Permata, Faisal, Ratna, dan Vindi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan ajang dangdut di Akademi 6 Asia Indosiar.